Usaha melindungi penyu bukan perkara baru dan ini kerana haiwan yang diangkat sebagai antara khazanah alam itu dikhuatiri makin pupus. Lebih membimbangkan, kepupusannya itu berkaitan dengan kerakusan manusia. Selain akibat pukat dan pencemaran, penyu juga diburu. Bukan hanya untuk cengkerang, tetapi untuk dagingnya. Kerakusan itulah yang membimbangkan lelaki ini. Selepas puluhan tahun berhempas pulas mencari jalan melindungi haiwan reptilia itu, Dr. Sen Nathan khawatir usahanya sia-sia. Mana tidaknya, hanya kurang 4 tahun, lebih 36 penyu telah ditemui mati di Sabah. Satu daripadanya berlaku ketika 2019 belum genap 2 minggu. Walaupun mungkin ada sebab lain, Timbalan Pengarah Jabatan Hidupan Liar Negeri ini tidak menafikan pemburuan turut menjadi faktor. Sememangnya ini menjadi perkara yang sangat-sangat serius, di mana pemburuan haram ini diorang tidak kira, diorang akan menangkap penyu besar, penyu kecil, jantan, betina dan sebagainya, dan kemungkinan kebanyakan kes sebelum penyu betina dapat mendarat untuk bertelur, dia ditangkap dan dibunuh. Selain daripada itu, beberapa tahun dulu di kawasan pengairan Pantai Timur, iaitu di sebelah Sempurna Ladatu, didapati beberapa kes-kes di mana banyak bangkai penyu di mana dagingnya diambil, dijumpai terdampar di sebuah pulau di sana. Saya rasa jumlah bangkai yang dijumpai melebihi 30 lebih, ya. Ini kerana ada permintaan untuk dagingnya yang dikatakan berkhasiat untuk tenaga batin, biarpun tiada sebarang kajian saintifik bagi membuktikannya. Katanya, ancaman pihak luar yang mahukan daging serta telur penyu ini dilihat semakin kronik jika orang dalam turut sama membantu menyalurkan bekalan-bekalan daging dan telur penyu untuk diekspor. Ini mengenai beberapa informasi yang kita dapat. Ini memulai pemburuan haram, di mana daging penyu disyaki, ya, suspected dijual di ke beberapa restoran-restoran untuk memenuhi cita rasa pelancong-pelancong kita daripada luar negara. So saya ingin menasihat bahawa restoran-restoran ini jangan melakukan perkara ini, pasal kita pun sekarang sedang menyiasat, dan jikalau didapati terbabit dalam kesalahan ini, hukumannya amat amat berat. Esra Awani ke Sempurna bagi melihat sama ada aktiviti pemburuan penyu masih berlaku. Bagaimanapun, usaha ini bukan mudah dan kami hanya berjaya menemui seorang bekas pemburu penyu. Al-Fauzi Adan, 27 tahun, antara yang pernah menjadi pemburu penyu di zaman remajanya. Bukan kerana mahu membunuh penyu secara suka-suka, tetapi kerana kesempitan hidup. Permintaan tinggi dan harga mencecah antara 250 hingga 300 sekilogram menjadikan dia sebagai pemburu penyu. Sebab dulu undang-undang belum ketat lagi, jadi lagipun pelancongan tiada lagi masuk sini macam dulu, kehidupan macam biasa. Dari dulu boleh ambil apa-apa, tangkapan laut boleh diambil, penyu, hiu, semua boleh dimakan. Mengikut kepercayaan sesetengah kaum, daging penyu mempunyai khasiat tersendiri. Telur pun sama, boleh dimakan. Itu orang dulu cakap lah, orang bikin panjang umur. Itu daging penyu. Itu dah punya belakang tu, mahal tu. Daging penyu katanya dijual di pasaran gelap dan biasanya menjadi permintaan pelancong asing. Al-Fauzi mengakui aktiviti pemburuan penyu masih berlaku, namun majoritinya melibatkan nelayan asing yang menceroboh perairan negara. Waktu sekarang, sampai sekarang pun ada lah. Sampai sekarang masih ada memburu, tapi bukan orang sini, yang orang tidak diketahui. Sedar kepentingan untuk menjaga ekosistem, Al-Fauzi kini tidak lagi terlibat dengan aktiviti haram itu. Aku ni sebagai diving master, jadi sekarang saya sudah tahu undang-undangnya. Malah kami lagi promote itu penyu dengan itu hiu. Ya, memang
itu pelancong-pelancong nampak tu penyu memang sungguh happy. Sementara pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Assafal Panglima Alian memberi amaran kepada semua pihak agar tidak eksploitasi sebarang produk penyu. Bahwa penyu ini penting untuk kita punya ekosistem, kan? Dan kalau ada usaha ataupun permintaan daripada mana-mana pihak sekalipun untuk sama ada daging ataupun telur penyu, itu adalah satu yang bertentangan dengan undang-undang yang ada di negeri ini. Berdasarkan statistik World Wildlife Foundation, perairan Timur Pasifik catat angka kepupusan paling membimbangkan dengan 90% kepupusan sejak 30 tahun lalu.